Perkembangan Liga Super Kedah Darul Aman KDAFC hampir dimalukan Uitm FC sebelum berjaya mengikat keputusan tiga sama di Stadium Darul Aman malam tadi. Tambahan satu mata meletakkan Kedah di tangga kedua selepas mengumpul 40 mata dengan kelebihan gol mengatasi Pinang FC. Kedah lebih awal memperoleh gol pendahuluan menerusi Kapten Badrul Bakhtiar hasil tandukan pada minit ke-36. Kelebihan itu bagaimanapun tidak bertahan lama apabila Uitm dihadiahkan sepakan penalti selang 2 minit kemudian. Ia berikutan pemain pertahanan tuan rumah Rinan Alves menjatuhkan Sean Janelli dan sepakan disempurnakan Dennis Boshening untuk menyamakan kedudukan. Uitm berjaya menambah gol pada awal babak kedua selepas Yong Yu Kwan memanfaatkan kesilapan pemain lawan di kawasan kotak penalti. Sedang Kedah cuba bangkit menyamakan kedudukan, Uitm sekali lagi mengejutkan tuan rumah menerusi gol ketiga Arif Al-Arshad pada minit ke-63. Enggan pulang tangan kosong, skuad hijau kuning terus menggandakan usaha. Hasilnya, pemain simpanan Muhammad Fikri berjaya merapatkan defisit gol pada minit ke-73 melalui tandukan. Bagaikan mendapat semangat baharu, anak buah idol Syahrin Sahak terus melakukan asakan dan gol penyemangat Maan hadir menerusi penyerang import Kipri Cece pada minit ke-80. Aksi kelaikan